Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Ketemu lagi di Demo Barok Channel. Barusan kita sudah mengetes si Vespa Sprint Yellow Sole ini, dan ternyata kadarullah kita pas di depan lagi ada razia polisi, dan ini memang kita masih pakai plat yang lama ya, plat yang udah kepake, yang udah nggak kepake maksudnya. Karena kita pas waktu beli ini tuh kan udah pesan sama nomor ompangnya. Nah, karena nomor ompang ini lama, sekarang biasanya kan dulu waktu yang beli ADP ini, ketika dikirim langsung dikasih nomor ompang. Jadi aman ketika langsung dipakai. Barusan saya coba kena tilang polisi, brother. Ditilang polisi, tuh. Nih surat tilangnya. Ya, mungkin ya harusnya memang jangan dulu dipakai ke jalannya, brother ya, kalau belum ada nomor plat ompangnya. Ya, tapi kan ngetes, namanya juga ngetes, kalian mau ngantar cuman dekat aja gitu, cuman dekat ke situ ngantar si Bunda ke tempat pijit. Tapi ya qadarullah ternyata kena tilang juga. Ikutin terus, brother, seperti apa proses nanti tilang ngambil apa namanya, tadi kan ada SIM motor saya yang diambil, jadi nanti harus tilang tanggal 19, kemudian proses ngambilnya seperti apa. Oke, ikutin terus, brother, seperti apa prosesnya ya. Aduh, brother, jadi setelah seminggu kemarin ditilang, kita sekarang sedang berada di Polresta Bandung untuk mengambil atau untuk ya mengambil SIM yang waktu ditilang itu diambil. Dan barusan sudah selesai untuk pengambilan SIM-nya yang ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp100.000, brother. Jadi sekarang SIM saya sudah diambil lagi. Jadi kepada brother ya, pokoknya mah patuhi dan taati terus rambu-rambu lalu lintas ya, supaya kita senantiasa nyaman dan selamat di perjalanan. Oke, brother, thank you for watching.